Taman Nasional Baluran merupakan kawasan konservasi alam yang mempunyai luas kawasan 25.000 hektar, yang mana 40% dari total luas kawasannya atau sekitar 10.000 hektar merupakan ekosistem savana yang alami dan terluas yang ada di Pulau Jawa. Taman Nasional Baluran terletak di ujung timur bagian utara Pulau Jawa. Tepatnya berada di Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Tipe ekosistem yang dimiliki Baluran cukup komplit. Hal ini dikarenakan bentang alam Baluran terdiri dari wilayah perairan hingga pegunungan. Mulai dari hutan mangrove, savana, hingga hutan musim dataran rendah dan dataran tinggi dengan puncaknya yaitu Gunung Baluran. Potensi flora dan faunanya pun beragam. Di Taman Nasional Baluran, tercatat ada sekitar 444 jenis flora. Selain itu, keanekaragaman fauna yang ada dapat dikelompokkan ke dalam ordo mamalia sebanyak 28 jenis, aves 189 jenis, pisces, reptilia, dan juga primata, dengan banteng atau bos japonicus sebagai satwa maskotnya.